Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman yang menjalin sebuah kedekatan, apalagi yang sedang berpacaran. Yaitu ada 8 tanda pacarmu nakal, atau mungkin gebetanmu itu nakal. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau tajam menilai. Jangan sampai kamu rasa dia baik, di pemikiranmu dia baik, ternyata dia nakal. Dan dia mau berusaha mengambil atau merugikanmu. Dan saya berharap engkau bisa bijaksana dan tegas mengambil sebuah keputusan. Oke? So, berikut ini 8 tanda pacarmu nakal. Yang pertama, pembicaraan kalian selalu mengarah ke hal-hal yang vulgar atau istilahnya hubungan intim. Jadi kalau kalian chat, kalau kalian teleponan, atau mungkin video call, atau mungkin ketemu, maka pacarmu itu dia sering kali yang dia bicarakan hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang vulgar, yang sifatnya hubungan intim. Nah, pesan saya, kamu harus sampaikan ke dia bahwa kamu enggak suka membicarakan hal-hal tersebut. Dan bilang ke dia, ada waktunya nanti setelah menikah. Tapi kalau kemudian dia tetap melancarkan serangannya dan berusaha menyentuhmu, berusaha merabamu, itu tanda yang jelas bahwa dia nakal yang akan merugikan kamunya. Dan itu tandanya bahwa dia itu buaya darat. Ingat, jangan termakan kata-kata manis, janji-janji manis yang berusaha meyakinkanmu bahwa itu biasa itu dibahas. Oh, biasa itu dipegang-pegang, dirawat, biasa kita pacaran. Hati-hati. Tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda pacarmu nakal. Chat, telepon, ketemuan, dia selalu berusaha, berupaya merayumu supaya dia bisa meraba-raba kamu dan supaya ujungnya dia bisa tidur denganmu. Jadi coba simak ini baik-baik. Jadi di chat, di telepon, pas ketemu selalu berusaha merayu dan meyakinkanmu. Oh, biasa kan itu. Orang kalau pacaran di sana biasa kayak gitu. Hati-hati. Dia sedang mengincar tubuhmu. Dan saya beritahu, begitu didapat, begitu dirusak kesucianmu, detik itu juga nilaimu turun di matanya. Engkau jadi kurang berharga. Bahkan ada sebagian orang menganggapmu jadi gak berharga. Untuk itu, kamu harus tegas. Kalau sudah mulai mengarah, menyimpang, langsung sikat tegas. Bilang ke dia, berubah atau kita berakhir hubungan kita. Tegas. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang bersifat porno. Jadi apa saja yang hal-hal bersifat itu, dia memiliki ketertarikan. Nah, saya gak tahu apakah teman-teman muda yang nonton ini pacarmu seperti itu apa tidak. Kalau dia punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau porno, itu menandakan dia termasuk pacarmu atau termasuk orang yang suka hal-hal demikian. Dan biasanya kalau kamu bisa ditaklukkan, dia akan lampiaskan ke kamu. So, please bijaksana. Itu yang ketiga. Yang keempat,
PDKT dengan yang lain, bahkan terang-terangan jalan dengan yang lain. Artinya begini, kalian statusnya pacaran, tapi dia PDKT juga ke yang lain, bahkan terang-terangan jalan dengan yang lain. Bagi saya orang seperti ini jahat. Bagi saya orang seperti ini gak benar. Udah punya pacar, PDKT ke yang lain, bahkan jalan dengan yang lain. Dengar saya baik, perselingkuhan bukan sekedar kita lihat pacar kita dia selingkuh. Bukan. Perselingkuhan juga ketika pacar kita udah mulai tebar pesona ke yang lain. Artinya hatinya udah gak sepenuhnya lagi untukmu, sudah dibagi-bagi. Itu namanya juga perselingkuhan. Jadi PDKT dengan yang lain, bahkan terang-terangan, bagi saya pacar seperti ini pacar gak bener. Mendingan kamu putusin. Putusin. Tapi kan sudah 2 tahun, sudah 3, gak apa-apa, putusin. Ngapain kamu jalin hubungan dengan seorang yang kamu anggap kamu cintai, tapi PDKT ke yang lain, bahkan kencan dengan yang lain, ngapain? Mau 5 tahun, putusin. Ngapain kamu dimanfaatin, kamu dikerjain sama dia itu, ya? Jadi itu yang keempat, PDKT dengan yang lain, bahkan terang-terangan jalan dengan yang lain. Yang kelima, mudah sekali, bahkan tidak canggung memberikan sentuhan kepada temanmu di depanmu. Artinya pacarmu ini, ya, mudah sekali kasih sentuhan ke teman-temanmu yang lawan jenis. Mudah sekali, bahkan itu di depanmu. Bagi saya itu jahat. Di belakang kita aja itu udah jahat, apalagi kalau terang-terangan di depan kita dia sembarangan memberikan sentuhan, itu jahat. Ya, tegas dan sampaikan, aku nggak suka kamu lakukan itu lagi ke teman-teman saya atau ke siapapun di belakang saya. Kalau kamu masih melakukan itu, saya rasa kamu nggak menghormati hubungan kita. Tegas supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang kelima. Yang keenam, pandangannya selalu mengarah kepadamu, tapi yang diarahkan ke hal-hal yang bersifat sensitif di tubuhmu. Jadi pandangannya selalu ke bagian tubuhmu, entahkah ke sini, entahkah ke sini, ke sini. Dia selalu pandangannya mengarah ke situ, ke arah tubuhmu yang sensitif. Gak tahu apakah dia berimajinasi, memikirkan yang jorok atau apa, tapi dia selalu mengarahkan pandangannya. Kamu juga harus tegas di situ, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda pacarmu nakal adalah orangnya bersikap misterius, datang dan pergi seenaknya. Maksudnya gimana sih bersikap misterius? Kalian pacaran, pacaran kalian, tapi kamu gak tahu di mana alamat rumahnya. Kamu gak tahu seputar keluarganya. Bahkan kamu gak tahu apa aktivitas dia sehari-hari, apa pekerjaan dia. Kamu gak tahu sama sekali. Itu yang namanya misterius. Bahkan dia seringkali datang dan pergi seenaknya. Datang tanpa janjian, pergi tanpa pamit. Udah kayak jalangkung. Orangnya misterius dan pergi dan datang seenaknya. Ini salah satu tanda bahwa dia adalah pacar yang nakal. Ya, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanda pacarmu nakal adalah pacarmu ini mudah memberi harapan, tapi ujung-ujungnya palsu. Sekali lagi, mudah memberi harapan, tapi ujung-ujungnya palsu. Mudah sekali memberi janji-janji, tapi ujungnya palsu. Ditambah lagi dengan kebohongan, kebohongan, kebohongan. Menandakan jelas bahwa pacarmu nakal, bahwa pacarmu tidak sebaik yang kamu pikirkan. Jadi
Apa yang harus dilakukan? Bicarakan baik-baik. Minta berubah. Kalau dia cuek, gak mau berubah, ambil keputusan. Sebaiknya hubungan pasangan kalian dipisahkan saja, berakhir saja. Kalau dia gak mau berubah, karena hanya akan buang-buang waktu. Tapi kalau dia mau berubah, hargai perubahannya. Oke? Ini boleh saya bagikan. Tetap semangat anak-anak muda. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.